mewakili sekian ribu supir-supir yang berada di Provinsi Jambi. Hanya satu. Buka. Apa Bapak tega? Itu 5.000 supir batu bara, Pak. Hah? Rata-rata, Pak. Rata-rata. Itu rumah ngontrak, Pak. Saya minta dengan sangat dengan Pak Gubernur ke kebijakannya lah menjelang hari raya ini, Pak. Holding ini dibuka. Kalau aku tega, lama-lama aku tutup. Waktu rapat RDP Jakarta itu, dan itu sih. Ya kan? Komisi 5, DPR, PU, nyerang saya semua. Menindaknya aku diam, tak ada. Tetap aku berikan, silakan. Perintah mereka tutup bangunan, tidak boleh ke jalan nasional. Tidak ada aturannya. Wah, oh, kan Komisi 5. Saya ini macam-macam fitnah, dapat duit dari batubara. Mobil saya ngangkut batubara namanya. Macam-macam. Saya diam, tidak pengaruh saya. Yang jelas saya tidak bermasalah dengan sopir batubara. Saya itu bermasalah dengan pengusaha batubara. Ya kan? Cuma pengusaha belum beri pelajaran. Saya bilang, ini untuk jangka panjang, Mas. Jangka pendek saya buka riso. Tapi tidak saya masalah. Saya selesai gitu. Macam kalau selama lama di Jambi itu. Ya kan? Saya kalau soal kasihan kemanusiaan lama saya. Saya bilang kamu dah, lakukan aku dia hanya orang untuk bantu orang kau. Mas soal yang mau pulang puas, macam-macam orang tu aku di WA macam-macam tu, macam-macam. Tapi aku tak pernah lawan, aku diam bay. Ya kan? Tak tu. Karena yang aku pikirkan nasib sukses dari kau. Cuma sudah punya waktu pada pengusaha-pengusaha ini. Lah hampir 3 tahun. Masa ada dong yang bisa bikin jalan minimal jalan dari perusahaan dia. Contoh misalnya dari perusahaan ke sungai. Tetap pakai sopir dia, Mas. Tetap pakai juga gitu. Betul tak? Kalau dia mau jujur pengusaha-pengusaha ini. Bikin bila jalan ke sungai. Tetap kita ngikut pakai mobil, pakai sopir. Saya sudah memberikan instruksi gubernur. Untuk bagaimana caranya menggunakan jalur air. Saya tentu akan memanggil pengusaha-pengusaha tambang. Untuk mendudukkan mereka dengan angkutannya gitu. Untuk mengatur membagi paket angkutan mereka akan tidak lagi membanding jalan nasional. Intinya mobil mereka bisa ngangkut tetapi tidak memberatkan, tidak memacetkan jalan nasional.